bila aku sudah biasa tidur yang lena terhenti di sana layak kuyung masih tak terdayang bukanlah di kamu curahkan cahaya semua.
datang ke apa? Terima kasih. Selamat datang ke konsert Patah Hati. Saya tak sangka sebenarnya. Hari Rabu tau. Kita sold out ke tempat Zep ni weh. Kan? Memang ternyata rata-rata orang bawasan Melayu tengah healing. Gila babi. Ramai yang tahu hari ni hari jadi saya yang ke-20. Berapa? 20. Awak betul. Bagi tepukan. Saya masih terkesan dengan persembahan Aisyah Retno. Saya ingat Shanas. Shanas dan Sate. Kita lupa. Shanas dan Sate. Aku ingin sate sepuluh cucur daging. Kau pergi sate tu. Dah habis megah di venue yang serba akbar ini kau boleh pergi sate. Kau period kau ni. Siapa lagi period? Pergi sate. Saya berterus terang hari ini adalah hari birthday saya yang paling best. Sebab satu, kehidupan saya kena dengan tema patah hati. Saya berumur 38 tahun ya, guys, bukan 20. Sebab diam. Security tolong ambil Shanas keluar. Kenapa dia boleh suara dia tanpa mic? Tadi aku faham ke si Aisyah Reno bagi mic kan, dia tak ada mic sampai. Dia tu lah. Birthday saya yang terhebat hari ini sebab ada kedua ibu bapa saya. Itu mak saya. Ah, tengok bapa aku mana. Orang tua ni ada je. Datang kita nak emosi-emosi dia pergi rokok. Tak boleh isap rokok LA. Ah, pak. Ah, itu dia. Itu Encik Saleh, guys. You know, Saleh. Okay? Dia mengisap rokok LA. So, saya memang ingin mengambil kesempatan ini di hari jadi saya yang ke-38 tahun. Saya tahu saya bukan seorang anak yang baik. Saya banyak mengecewakan dia orang. Dalam jutaan orang yang saya patahkan hati, saya tersalah cakap sepanjang saya menjadi seorang seniman. Saya banyak tersalah cakap dengan fans, jurnalis lah, dengan ex the friend lah. Tapi saya rasa yang paling dahsyat dosa saya, saya patahkan hati orang tua saya. So, saya tahu a few times, kita kelakar melayain dah. Dia orang Sarawak, dia tak faham bahasa Semenanjung. Boleh, boleh ke Sarawak kah? Boleh. Faham. Selamat kami 38 tahun hidup kat mak. Kami rasa kami si pernah menjadi anak yang baik. So, tolong maafkan segala dosa kami menjadi seorang manusia yang try to survive di dunia yang penuh kejam ini di hadapan fans yang gila babi ini. Tolong maafkan saya ya. Sate. Sekali lagi begitu bukan untuk Dayang Soraya dan Saleh Ibrahim. Satu lagu yang saya didedikasikan untuk penyokong Noh Saleh dan Hujan. Elok apa? Sang Penikau.
yang telah padam dari suaramu, dendam dan rindu fana. Kenyataan yang membunuhku dalam jiwaku, yang memimpikan hidup, namun ku tersedar akan pilu yang mengintai rejau. Aku telah mencarimu.